Polsek Sipis-Pis Kabupaten Serdang Bedagai jalin silaturahmi dengan wartawan dan masyarakat yang dikemas dengan acara kopi morning di Warung Pocat Desa Marjani, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kapolsek Sipis-Pis Ibtu Beringin Jaya yang didampingi Wakapolsek Ibtu JP Purba dan Kanit Reskrim Aibtu NJ Silalahi dalam pesannya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sipis-Pis, khususnya masyarakat Desa Marjani agar bersama-sama menjaga ketertiban umum dan tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan adanya pemberitaan hoax. Khususnya dalam menjelang Pilpres 2019, Kapolsek meminta agar tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Program pemerintah untuk mensukseskan Pilpres dan Pilek tahun 2019 dan tetap netralitas dalam pemilu ini. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Hakim Sitanggang, Tribrata TV. Salam Tribrata.